Al-Asalibul Ashrafi Ta'limi Al-Lughah Al-Arabiyah Bayna Yadayk. Jadi 10 metode dalam pembelajaran bahasa Arab Bayna Yadayk, ya. Bahasa Arab Bayna Yadayk, ya. Karena buku bahasa Arabnya banyak sekali. Ada mungkin ada silsilah, ya. Ada lagi yang apa lagi? Durusul Lughah, ada Al-Arabiyatul Linasyi'in. Banyak sekali. Adapun ini ya untuk bahasa Arab Bayna Yadayk, ya. Mungkin bisa diterapkan di buku yang lain, bisa tidak gitu. Kadang pas, kadang tidak. Namun inti dari lughah itu tatbiq, ya. Inti dari bahasa itu praktek. Yang banyak praktek maka dia akan bisa. Nah, jadi jangan malu-malu ngomong, seomong-omongnya, ya. Saya ingin kita aktif di kelasnya. Jangan fahim tum, fahim nah. Ada soal, maafi. Giliran ujian, Ustaz, kayaknya belum belajar ini, Ustaz. Ya enggak mau. Saya ingin ya aktif. Tanya, Ustaz, belum paham, Ustaz. Nah, seperti itu. Apa ini maksudnya, Ustaz? Ini jamaknya kok seperti ini, Ustaz? Ya. Baik. Ya, pertama kita ada istilah jamak, ya. Al-jama'. Ini sudah tidak ragu lagi, ya. Al-jama'u, ya, misalnya kalimat kolamun. Ya, kolamun ini kan bentuknya tunggal, satu. Nah, dan seluruh atau sebagian besar, ya, kata benda, ya, dalam bahasa Arab itu memiliki jamak, ya, sebagian besar, ya. Kolamun ini pasti jamaknya apa? Aklamun. Aklamun. Ya, ini yang akan kita gunakan. Jadi sekali belajar kita dapat dua mufradat. Nah, kolamun, aklamun. Tidak kita jelaskan kolamun pena, kitabun buku, masjidun masjid, ma'hadun pondok, enggak. Tapi kolamun jamak pena. Nanti saat belum paham saat saya apa itu kolamun, kolam yang buat ikan itu saat bukan kan? Itu kolamnya orang Indonesia, kolamnya orang Jawa, kolamnya orang Arab beda itu kan. Jadi kita jelaskan kolam, ya. Oh, belum paham. Apa ya kolam? Oh, biasanya indah ke kolam? Nah, jadi kolam. Kalau belum paham, biasanya insya Allah. Kalau di hada kolamun, pasti paham kan? Nggak mungkin, ini bakso, nggak mungkin kan? Ah, kayak gitu. Jadi, jelaskan. Terus, dan jamak ini kan terbagi menjadi tiga. Ya. Jamak mudzakkar salim, ada benda yang jamak mudzakkar salim, misalnya muslimun. Nah, muslimun tinggal ditambah wawu wanun saja, muslimuna gitu, muslimuna ini jamak juga. Yang selanjutnya adalah jamak mudzakkar salim, muslimatun, mu'annas salim, maaf, mu'annas salim tinggal tambah alif dan takmar tamaftuhah. Muslimat, gini saja. Ya, ini selesai. Muslimat, gitu. Ya, ini jamak mu'annats salim, mudzakkar salim, jamak taksir. Ya, seperti ini. Jadi, ini akan antum jumpai dalam pembelajaran bahasa Arab Bayna Yadayk. Ya. Kita belum belajar nahunya, sorofnya. Ini kenapa dhammah? Ini fa'il atau maf'ulun bih? Belum. Ya, belum. Jadi jangan tanyanya jangan ke sana. Bahkan di buku Bayna Yadayk, buku 1 jilid 2 itu ya sebagian besarnya itu hanya menggunakan fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Buku 1 itu di hadapan antum ya, fi'il madhi dan mudhari saja. Kemudian yang selanjutnya setelah jamak selesai di sini kita al-muradifat misalnya ya. Al-muradifat. Muradifat ini persamaan, ya. Al-mufradat. Ini gemetar ini, Sat. Ada para masyayikhnya yang di sini. Muradifat. Ya. Jadi muradifat ini persamaan. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin sinonim ya. Sinonim.
Contohnya misalnya kata baitun. Ya. Baitun ini rumah. Ya, rumah. Nanti ada kalimat baitun enggak kita terjemahkan rumah, akan tapi kita kasih muradifnya. Baitun ini ya muradifnya kita biasanya kasih simbol saja mim di sini. Mim, mim muradif. Kalau jamak nanti jim, jamak gitu. Muradif sini kita kasih muradifnya saja darun. Nah, darun karena muradif baitun ya itu darun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al Fauzan dalam buku Benedeng dalam mu'jamnya seperti itu. Ya, darun atau ya. Ini karena antum asatidah ya, asatidah. Jadi saya kasih semuanya. Bisa mungkin di sini boleh lagi manzilun ya. Manzilun gitu. Namun nanti ketika antum mengajar anak kelas 1, kelas 1 ya, jangan terlalu banyak dikasih muradifat. Kasih semuanya ada 10 kasih enggak? Cukup satu saja. Ya. Ya karena marhalahnya atau musawanya ya kemampuannya masih segitu. Jadi khatibun nas biqadri ukulihim. Kalau anak 1 ya inilah ya kelas 2 ini materinya, ini mufradatnya gitu. Ya. Jadi muradif. Kalau belum paham juga ya, belum paham biasanya bagi para ikhwah ya, para ikhwah itu bisa yang minta gambar pakai gambar, gambar rumah. Gambar rumah. Insyaallah kalau dikasih gambar rumah paham ya. Darun baitun ini artinya hadza ma'na da bait. Seperti itu. Atau nanti ada misalnya kata benda seperti ghanamun ya. Ghanamun kan kambing ya. Ghanamun kita kasih jamaknya, belum paham. Kasih penjelasan belum paham, ya sudah kasih suaranya. Ya. Pasti pahamlah kalau antum bilang embe ya pasti dalam benak santri kita ya kan enggak mungkin gajah itu kan. Nah, itu secara jumhur ya. Secara jumhur anak-anak kita ya mafhum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada adid. Adid ini antonim, lawan kata. Biasanya kita kasih simbol dot saja. Kalau di sini mim. Sini ya jim. Gitu saja. Adid, ya lawan kata. Misalnya di sini ada kalimat ba'id. Ya enggak? Ada ba'id, ini jauh. Ba'idun. Ya. Kita kasih huruf dot awal dot nanti antonimnya pasti lawan katanya qoribun. Nah, misal di sini ada jamilun. Ya enggak? Ada indah, pasti di sini, jangan dikasih la jamil gitu kan. Khairu jamil. Wah, ini antonim dari mana ini? Ya. Antonim dari antum ya. Kasih huruf dot sini. Ah. Jamilun qabih qabihun. Kalau di sini jamilatun, di sini tinggal qabih qabihatun kayak gitu. Jadi dapat mufradat yang banyak. Kemudian kalau belum paham juga kita kasih makna misalnya. Makna misal al makna misalnya kata madrasah. Belum paham juga. Madrasah kita jelaskan ya madrasah jelaskan makan lidirosah. Makan nasi ustaz. Nah, ini kelas. Bayangkan santri antum ada yang datang dari pedalaman. Bayangkan bagaimana menjelaskan madrasah ya? Santri antum dari pedalaman. Mana paling jauh dari mana ustaz? Dari Liwa. Perikanan. Yang di sana masuk pakai kapal, berdiri kapal, jalan kaki, nggak ada sinyal lah, itulah. Bagaimana untuk menjelaskan dengan mereka itu dengan bahasa Arab? Nah, emang kita dituntut untuk sabar,
Piye iki ya, ya. Tapi jangan bilang piye nanti di sana kan. Oke. Ya. Jelaskan, menjelaskannya pun dengan bahasa Arab. Kita muter juga ya. Bagi mufradat yang pas ya. Biasanya kalau madrasah kita kasih awal-awal al-madrasah, jadi makan di madrasah. Makan Ustaz. Makan ini Ustaz, makan nasi ya. Bukan. Jadi makan li ta'allum. Belum paham juga. Ya, kita kasih contoh madrasah itu seperti al-khariyah. Kalau di sini apa ya? Ya mislul ma'had, ulul albab, dewan dakwah, sekolah-sekolah. Cari sekolah yang sekitar di sini yang ada, ya. Karena seperti itulah ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad, afala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat, ya. Karena hewan yang ada di sekitar Nabi Muhammad itu ibil, unta, ya dikasih contoh unta, jangan kasih dinosaurus, ya. Enggak ada ya. Jadi sekolah-sekolah yang ada di sekeliling tempat-tempat yang ada di sekeliling pondok itulah yang dijadikan permisalan. Jadi enggak terlalu jauh mikirnya gitu. Kayak misalnya ada kalimat di sini mustasyfa. Mustasyfa. Ini ya makan lil ilaj. Makan lil ilaj apa lagi Ustaz? Kelas 1 loh. Nanti ada di situ kalimat mustasyfa. Makan lil ilaj. Belum paham juga. Kasih contoh mustasyfa atau rumah sakit yang ada di sekeliling gini. Sebutkan Abdul Muluk. Abdul Muluk. Ini dari kue kanan sana saat jauh. Kalau dulu kita di Ulul Albab itu santri paling jauh dari Syawati Gurbi. Syawati Gurbi itu liwak sana jauh. Ya. Bagaimana menjelaskan ya? Kasih contoh tadi Abdul Muluk atau Manuel atau Bumi Waras atau Urip nih, kasih mustasyfa yang ada di siling sini ya. Ya tempat ya makan lil ilaj atau makan lil mardho seperti itu saya sebutkan. Dan ini butuh ya kesabaran satu, yang kedua butuh pengalaman Ustaz. Nanti antum kan akan menjadi pengajar. Ya tahun pertama gimana sih ini kan gitu. Mau menjelaskan bingung mana mufradatnya ya. Atau ada dalam benak kita sulit untuk mengeluarkan. Itu adisa, tobi'i. Enggak apa-apa. Ya, enggak mungkin antum satu tahun ngajar bahasa Arab langsung mahir. Mustahil. Bahkan para ikhwah yang dari Aroyah, yang dari Lipia, bahkan dari Madinah, yang Kismul Gharabiah itu butuh khibroh, butuh pengalaman. Enggak langsung ngajar mahir. Enggak ada. Apalagi 5 hari. Wah. Jadi butuh pengalaman ya. Kayak aneh sendiri kita itu di Aroyah 2 tahun ya Ustaz Santa. 2 tahun itu ya baru ya dapat ujung ilmunya saja. Ya ketika kita ngajar ya masih blekak-blekuk juga. Nah, namun 1 tahun, 2 tahun seperti ini di pondok ini seperti ini di pondok yang lain ya. Jadi dengan panjangnya khibrat itu, pengalaman itulah yang akan membuat kita mahir. Nah, makanya pengalaman itu ya kata pepatah guru yang sangat penting gitu kan. Ya, makanya sebagian pondok itu memberikan standar. Ya, ketika mencari guru itu minimal pengalaman ngajar sekian. Ya, karena itu yang penting. Ya, kalau anak-anak yang baru lulusan itu ya punya ilmu, masih bingung bagaimana menyampaikan ya. Karena kita ini antum ini akan menjadi para asatidah, akan menjadi dewan guru. Jadi bagaimana menjelaskan mufradat ilmu kepada anak-anak kita dengan bahasa Arab. Contoh misalnya Ustaz Ismu Kasat Ustaz Miftah. Misalnya gimana Ustaz? Ane santri dari Wai Kanan. Kelas 1, bagaimana tuh menjelaskan jawal ini ke santri Sat? Saya, Sat, mana jawal Sat? Saya anak tanya ke antum Sat, antum jelaskan ke saya dengan bahasa Arab Sat. Kira-kira gimana Sat?
Bahasa isyarat kan. Oh, taip. Ya. Kira-kira gimana, Sat? Ini kan antum belum ikut doroh nih. Nah, kayak gini nanti hari kedua antum juga menjelaskan juga, Sat. Gimana, Sat? Kira-kira, Sat, antum menjelaskan kalimat jawal ini, ya, HP ini ke santri dengan bahasa Arab. Santrinya dari pedalaman sana, Sat. Nah. Adal, Sat. Jawal. Jawal. Ada Ustaz? Ismuka Ustaz? Ari. Ari. Min ana Ustaz? Pekalongan. Pekalongan Metro. Oh. Bagaimana tuh menjelaskan jangan jawab. Saub, jubah ini Ustaz. Ke santri. Asaub ya huwa asyai'ul ladzi annasu asyai'ul ladzi fi li shalah. Asyai'ul ladzi shalah. Li shalah ada sajadah Ustaz. Ah oh, sahab, sahab. Li'anna asaub min syartu sihahi shalah. Min syarti sihati sholat saub ya nih. Bisaub. Allah saw. Ada saub. Nah, Allah. Nah, insya Allah seperti ini akan terbiasa nantinya. Saub ayuhal abna saub. Min nau'im malabis. Mislu haromain saya. Haromain. Au. Mada. Sebutkan. Merek-mereknya. Alo qadarullah antum pakai saub ya. Ada saub ya abnai. Ditunjukkan saja. Dan nanti di situ ada juga. Dan bani adik itu lebih mudah insyaallah karena biasanya ada kalimat dan ada gambarnya. Buku satu penuh dengan gambar insyaallah. Inabun, ya. Anggur ada gambar anggur. Toiratun pesawat ada gambar pesawat. Baitun ada gambar rumah. Itu buku satu penuh. Nanti buku dua agak berkurang. Ya. Buku tiga sedikit sekali. Buku empat. Oh, udah. Kayak buku gundul. Nah. Kutubul asra. Ya. Kutubul sofro. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini metode yang akan kita gunakan dalam daurah bahasa Arab. Al-Arabiyah baina yadaika. InsyaAllah. Dan ini harapan. Harapan terbesar ketika nanti antum menjadi para asatidzah, menjadi dewan guru bahasa Arab, ya jangan diselisihi. Oh, sudahlah, saya pakai uslub terjemah sajalah. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Masmuka, siapa namamu? Ismi Khalil. Nama saya Khalid. Jangan, jangan diselisihi. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Karena dahulu para masyayikh kita, para asatidzah kita di Arabiyah pun sama, enggak ada terjemahan. Enggak ada terjemahan ya. Santrinya ada dari Sabang sampai Merauke. Ada yang berkulit hitam, kulit putih, rambut lurus, sampai rambut keriting ada semuanya. Tapi uslubnya satu, yaitu al-Arabiyah ilal Arabiyah, ya. Kalau mentok banget, mentok the power of pepet lah seperti itu. Ya sudah, jangan dipaksa untuk faham hari ini. Ya, karena masih ada hari esok. Ya. Hari ini enggak paham insyaallah besok paham, ya. Kalau memang mentok banget, mentok, sudahlah ketimbang terbang kursi kan. Boleh biasanya kita nggak ngomong, kita nggak ngomong. Ini sudah dijelaskan dengan berbagai macam cara. Ini boleh ya. Ini opsi terakhir ya. Kita tulis saja. Misalnya kata samakun, misalkan samakun sudah jelaskan. Samak al-haywanul ladzi ya'ishu fil ma' la yafham. Samak yang mislu lele, patin, gurame. Tapi selalu paham ya. Tapi kalau enggak paham juga ya enggak apa-apa. Kita tulis tapi kita enggak ngomong. Nah, kasih mungkin di sini. Aikan. Hada samak. Setelah itu kita hapus. Jadi bukan kita yang ngomong. Ini opsi 1001 ke 1001. Jangan langsung dipasang opsi nomor 1. Wah, ini nanti kita
ya menularkan kesalahan jariyah. Maksudnya ya maaf ya, kita kan dulu pernah belajar bahasa Arab lah, yakin kan, di TPA-TPA atau bahasa Inggris kita dari kelas 4 SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi uslubnya apa? Yaitu diterjemahkan terus, akhirnya kita yo apalnya yes no fakot. Ya, yes no, yes no, yes no. Itu kita belajar dari kelas 6 SD. Ya, atau kelas 5 lah ya. Kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun kuliah, 2 tahun atau 3 tahun. Akhirnya ya kayak gini hasilnya. Nah, makanya ini yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan ya. Pembelajaran bahasa Arab ya diterjemahkan dengan bahasa Arab, jadi tidak membutuhkan bahasa penengah gitu. Dan ini sudah kita terapkan jadi markas lugah yang notabene mereka ya para petani, para pedagang ya. Bahkan peserta tertua kita berapa tahun, Sat? 60 tahun, bapaknya Sulaiman. Ada 60 tahun kita enggak rubah metode kita. Ya. Jadi insyaallah ya bisa, apalagi antum, fata, para syabab, para pemuda yang cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, ya, soleh-soleh. Nah, ada yang bujang ini? Banyak. Oh, banyak. Ini sepuluh. Ah. Pada dorong zawat sembasyarah. Ya. Jadi insyaallah bisa, ya. Apalagi Al-Qur'an itu sudah ada di sini, 30 juz. Ya kan, tinggal dikeluarkan saja. Ibaratnya mau infak nih, mau infak, dompet seluruh kantong kita itu penuh dengan duit, tinggal keluarkan saja. Keluarkan. Ya, ibaratnya mufradat itu sudah ada, bayangkan 6.000 ayat, ya kan? Belum ditambah hadisnya, belum ditambah qaul ulama, ya, ribuan kosakata tinggal dikeluarkan saja. Kita hanya dorong. Nah, enggak sampai ke jungkel insyaallah. Kita hanya membantu mendorong ya. Ayo sudah ada dikeluarkan. Ya dibiasakan. Ya, mungkin masih agak kaku sedikit kan, makanya nanti diurut-urut ya. Biar lentur ya, biar lentur lisan kita untuk berbahasa Arab. Baik, ini sedikit penjelasan tentang metode atau usul pembelajaran bahasa Arab bayna yadaik. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas atau ada usulan, fadl. Nah. Monggo. Nah, baik. Jadi lugat ada tiga ya, Ustaz ya. Bagian di kantor ini ada tiga metode. Yang pertama kita cari jamaknya. Kedua kita cari kesamaan atau lawan katanya. Makna. Empat, satu lagi apa? Makna ini, Ustaz. Jadi maksudnya dalam pembelajaran kita bahas kan satu memperdalam. Jadi langsung kita carikan ketiganya begitu. Enggak, misalnya kita kalau sudah kasih muradifnya, ya sudah, kadang-kala kita nggak membutuhkan. Kita lihat pesertanya, Sat. Kalau mahasiswa, oh kasih semuanya. Kasih, misalnya jamak, kan ada satu kata benda yang memiliki banyak jamak. Misalnya kalimat bahrun. Ya. Bahrun, gini kan. Ini jamaknya ada Bihar, ada buhur, ya, ada buhur, ada abhiroh, abhiroh. Jadi ini kalau pesertanya mahasiswa kasih semuanya, bihar, buhur, abhiroh. Ini semuanya jamak dari bahrun. Ada lagi kalimat mungkin himar, ya, himar. Ya ini jamaknya humor, humor atau himar, hamir, hamirun jamak himar, hamir jamak himar, apa kamar salil, hamir, ada hamir, ada ahmiroh, gitu, ahmiroh, gitu, ahmiroh. Jadi, oh zuhur ya. Baik, jadi kita disesuaikan dengan peserta didik kita. Nah, jadi kalau mahasiswa kasih semuanya, karena mereka akan menjadi para asatidah.
Kalau dia hanya kelas 1 SMP, kasih 1 saja. Baik. Yang selanjutnya, kasih satu lagi. Type. Ini sebenarnya bermasalah ya. Type. Karena sebelumnya bukan mengajar bahasa Arab, tapi kelas 1 ya, awal. Jadi, dalam pelajaran pun, ya kita sudah belajar banyak juga di SPBB. Jadi anak menyampaikan tuh dari hanya satu kitab. Nah itu kan agak berjalan dengan lambat. Nah, makanya ya mungkin dari sini nanti mungkin bisa kita aplikasikan ke santri-santri di sini. Jadi permasalahannya tuh ya kita kelemahannya belum ada kitab. Untuk santri-santrinya. Untuk santri-santrinya. Yang baik, ketika kita jumpa kemarin dengan Syekh Abu Rahman Al-Fauzan hafizahullah taala, pengarang bukunya, kemarin kita jumpa meskipun via WhatsApp waktu itu, ya diadakan ya. Kemudian salah satunya ikhwan yang tanya, Ustaz, buku bandnya itu mahal ya. Ini terhitung mahal dulu Ustaz ya. Satu buku itu 120 atau 125. Kalau kita beli banyak bisa 118 itu kan, nah, gitu. Atau 100 ke atas lah. Ini mungkin terhitung mahal memang ya mungkin. Namun kita yang kita terapkan di pondok kami, karena pondok kami kan angkatan pertama saat angkatan pertama 10 orang kita gratiskan full. Jadi kita pun harus menyiapkan buku-bukunya. Kita biasanya open donasi set untuk menghadirkan buku ya. Misalnya ya seperti itu. Kalau dapat 100% ya alhamdulillah. Nah, kalau enggak ya dapat 50% kita paruan diserahkan ke walinya gitu untuk menghadirkan buku itu. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu ikhwah, boleh enggak di copy? Nah, gitu kan. Beliau selaku mu'alif ya tidak, beliau enggak katakan la gitu kan, la. Tapi untuk mengharapkan ya, untuk membeli aslinya gitu, beli aslinya. Dan kita juga biasanya minta ke Aroyah ya buku-buku yang nggak kepake. Buku itu biasanya para mahasiswa itu kan ditinggalkan saja gitu kan. Nah, atau itu kita minta ya mereka ngasih ya, kayak kita ini buku alhamdulillah kemarin dapat kita 18 ya, sudah X gitu kan, sudah dipakai itu. Ataupun di sini Allah Ta'ala itu full bahasa full Al-Qur'an di sini Sat. Campur pelajar umumnya ada 10%. Jadi jadi 90%-nya Al-Qur'an. Nah, gitu. Kalau kita itu sama juga kita tahfidz, memang di sana kita hanya belajar dua mata pelajaran, Al-Qur'an dan bahasa Arab. Gitu. Jadi bukunya memang ini kurikulum kita ya, kita bebankan di daftar ulang saat. Jadi daftar ulang itu untuk 1 tahun. Jadi kita untuk anggaran buku, karena kita bukunya bayarnya daik saja, jadi kita 1 tahun mereka bayar uang buku itu 300.000. Dan di bayarnya daik ini saat sudah lengkap saat untuk dasar ya. Untuk dasar itu di situ ada muhadatsah, ada nahu, ada sorof. Jadi kita maafnya ngomong nggak membutuhkan membeli buku nahu lagi, buku sorof lagi. Nah, cukup pakai buku yang ini. Jadi satu buku bisa untuk 3 mata pelajaran. Bahkan di sini ada ta'birnya, 4 pelajaran. Ada imlaknya, ada 5. Nah, maka ini sebenarnya ya syamil, lumayan sempurna gitu. Jadi 300.000 1 tahun ya, bisa untuk 5 pelajaran agama yang berkaitan dengan bahasa. Karena kan kadang-kadang kita juga di dalam bahasa Arab itu masih pakai buku yang lain kan, mungkin
nahunya pakai jurumiyah misalnya kan, atau sorofnya kita pakai al-amsilah tasrifiyah ya, itu nanti kita pakai, nanti kita pakai. Namun untuk sementara ini kita pakai seluruh yang berkaitan dengan bahasa Arab itu pakai bayana yadaik kayak gitu. Dan insyaallah kalau kita jelaskan di awal, insyaallah mudah-mudahan orang tua memahami gitu. Apalagi pondok itu sudah besar itu kan, santrinya sudah banyak, dan insyaallah di sini kan pakai uang masuk saat ya, maksudnya ada uang daftar ulang. Ah, dah, insyaallah dijelaskan di awal untuk pengadaan buku ya, sekian gitu. Terakhir mungkin innallahi bil fitra. Ada lagi, Ustaz? Nah, di kelas nanti saya enggak mau kayak gini, aktif sebenarnya. Saat ya, saya ingin ketika kita belajar mengajar, antum harus seperti orang Afrika. Orang Afrika itu suka bertanya. Ya, suka bertanya. Wah, ya. Kalau orang Asia Tenggara dari Indonesia, Malaysia, sama Thailand itu ditanya, "Fahim tuh, fahim na, ada soal mana lah ijab?" Ladekum soal, malah ada soal ya Ustaz. Nah, kayak gitu. Ya kalau orang Afrika, masya Allah, ya mereka bertanya. Kadang-kadang Ustaznya masih ngomong, dia udah tanya, "Syekh, asal syekh." Ya karena kemarin waktu kita ngisi di Malaysia, ya sama kayak gini, "Fahim tuh, fahim na, ada soal?" Malah ada soal ya Ustaz. "Fahim na, kan me." Nah, gitu. Jadi seperti itu, dan saya minta masing-masing bawa buku, nanti ada insya Allah, dan bawa buku tulis mufradat ya, dan nanti setiap wahdah itu kita ada ujian. Jadi setiap pembelajaran bab, misalnya bab at-tahiyah wa ta'aruf, itu mufradatnya mungkin hanya 10, nanti ujian ya 10 mufradat itu ya, dan kita enggak akan mengujikan mufradat yang belum kita pelajari ya, mufradat yang sudah kita pelajari. Dan nanti ada ujian, kita kan rencana dua buku ya, apa satu buku? Dua buku Ustaz, insyaallah kan. Nah, nanti ada ujiannya juga, ujian dari buku 1 sampai buku 2, dari bab 1 sampai bab 16, dari perkenalan sampai utlah Ustaz ya, sampai utlah, bab terakhir kita utlah. Nah, libur. Habis itu kita dapat ya kenang-kenangan lah, ifadah namanya, sertifikat lah. Di situ nanti ada nama antum, nama bapak antum, binnya maksudnya, plus ada nilainya, mumtaz, jayyid dan atau jayyid, makbul, makbul saja. Di bawah makbul kita nggak nulis, kita hanya cantumkan al-musyarakah thayyibah, ikut serta yang mantap. Sudah ikut serta mantap ya. Jadi nanti tulisnya, loh kok enggak ada tulisannya mumtaz, sajidan ya. Cuma ada musyarakah thayyibah. Jadi nilainya ya pasti di bawah makbul kan. Kan enggak mungkin kan kita tulis bitakdirin rosib, kan enggak mungkin kan. Nah, gitu. Itu kebijakan dari markas. Jadi yang nilainya di bawah makbul itu kita tulis al-musyarakah thayyibah. Nah, jangan takut. Di sana pun banyak juga yang dapat musyarakah thayyibah, musyarakah ya. Ya, karena itu nanti kita ujian terakhir ada kurang lebih 100 soal yang saja. 100 soal mudah insyaallah. Jama', muradif, bait, makna, roti bil jumal, jumlah mufidah. Nah, nanti ujiannya kita ada syafahi dan lisan. Antum baca ya, misalnya wahdah keempat tentang at-ta'am wa syarab, antum baca apa yang antum fahami gitu. Bagaimana antum jelaskan? Dan nanti ada ikhtibar juga manhajul ta'lim ya. Micro teaching lah, sebab bagaimana antum mengajarkan bahasa Arab ini ke santri-santri antum. Nanti siapa muridnya? Saya dan Siswanto dan lainnya gitu. Jadi belajar semuanya ya. Dan inilah harapan kita nanti setelah daurah ya, antumlah menjadi guru-guru bahasa Arab di sini ya, antum ya, ketika sekeliling Bandar Lampung menginginkan daurah, antum yang maju. Antum yang maju menjadi mentornya, antum yang maju menjadi ya ustadznya gitu. Jadi insyaallah karena ini ilmu punya kaum muslimin ya, kita enggak ada tutupi, kita berikan semuanya. Dan memang tujuan dibangunnya markas ini khidmatul
Islam wal muslimin wa bi khassah fi jihah pada bagian bahasa Arab. Makanya kami siap insyaallah diundang dimanapun untuk bahasa Arab. Karena ini ya yang kita miliki ya gitu. Untuk masalah Al-Qur'an antum ahlinya insyaallah, kita yang harus belajar dengan antum. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.